kopi kulkas separuh separuh. Halo bosku, ketemu lagi di channel Nocta Spirito. Channelnya info seputar minuman 18 plus tentunya. Kali ini akan mereview minuman beralkohol dengan rasa kopi. Kebetulan tadi dapat hibah atau sedekah dari teman. Nih. Friendship. Lah, friendship ini coffee vodka, berarti vodka dengan rasa kopi ya. Warnanya gelap seperti kopi. Ini udah tak buka, udah saya minum tadi. Blended smooth vodka, distilled 5 times, berarti 5 kali penyaringan. And gourmet coffee, artinya apa gak tahu. Kemudian minuman beralkohol mengandung alkohol 19,75%. Tentunya BPOM RI diproduksi oleh PT Hart Korindo Semesta Jaya Surabaya Indonesia. Untuk komposisi bla 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 bla. Kemudian kocok dahulu sebelum minum. Berarti harus dikocok dulu ya. Tapi lupa. Tertera di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum. Terus apa lagi ya? Udah gitu aja. Terus apa lagi ya? Untuk volume tidak ada tulisan, berarti kita nggak tahu satu botol ini isinya 1 liter, setengah liter, 600 ml maupun 700 ml, kita nggak tahu karena nggak ada. Oh, ada, ternyata isi bersih itu 650 ml. Tadi nggak kebaca karena tulisannya itu banyak banget, berpita cukai tentunya. Langsung kita coba 650 ml, tapi botolnya rada gede ya. Kalau rasanya ya kayak vodka yang apa ya, yang agak keras nyengat di tenggorokan, kemudian ada aroma kopi. Kalau untuk kopinya sendiri itu kayak kopi apa ya, bukan seperti aroma kopi kapal api atau kopi sasetan yang lainnya ya. Ini kopinya itu hampir mirip kayak kalau kita beli biji kopi yang masih utuh, terus kita cium aromanya lah, seperti itulah aromanya. Tapi agak keras sih, dibanding dengan produk anggur atau apa yang sesama yang kadar alkoholnya 19%. Ini termasuk yang paling nyengat. Tadi dikasih temen, jadi kita nggak tahu apa ya harga pasaran, entah itu harga grosir maupun eceran, nggak tahu. Cuman tadi dikasih bocoran kalau satu botol ini harganya 75.000, mungkin beda-beda wilayah harganya beda. Terus tadi dikasih mixing campuran buat ini minuman mereknya
Cloud 7, Spralpion Rum, Mojito Borneo Lem. Kalau Mojito itu minuman wis Mojito, Borneo Lem ini berarti jeruk lemon Kalimantan. Ternyata walaupun nggak ada pita cukai dan kalengan, ini mengandung alkohol 4,8%, oh mirip kayak bir ya. Golongan B karbonasi, diproduksi oleh PT Harkorindo Semesta Jaya Surabaya, sama berarti ini diproduksi oleh PT yang sama. Kemudian apa ya? Keterangannya apa ya? Oh, minuman beralkohol dengan golongan A berkarbonasi rasa jeruk nipis. Karbonasi itu berarti apa ya, kayak minuman coca-cola. Nah, ini kita coba dulu. Oh, ada sodanya. Hampir mirip kayak Sprite ya, tapi warnanya agak apa ya, agak butek dikit. Jadi kayak apa ya, kayak Nutrisari sersat ya. Mengandung alkohol kayak Mojito, tapi ternyatanya iya, rasanya itu mirip Adem Sari. Tahu kan Adem Sari yang dipakai buat sariawan panas dalam. Rasanya kayak Adem Sari gitu. Walaupun harganya segini katanya 25.000. Jadi kalau satu paket gini 100.000. Tadi direkomendasiin perbandingannya itu 1:1. Tapi yang dimaksud itu 1:1 itu apa ya? Maksudnya kalau kopinya ini 20 mili, ini 20 mili, atau yang ini satu botol, ini satu kaleng, kurang tahu. Tadi lupa nggak nanyain soalnya, cuma bilang 1:1. Kita coba yang kopi vodka separo. Kemudian ini separo. Warnanya jadinya kayak es teh. Nah, kita minum. Nggak perlu dicoba dua kali, udah tahu rasanya. Ternyata rasanya itu nggak bisa sinkron. Tadi tak coba ini tok lumayan rasanya, ini tok ya enak, tapi dijadiin satu rasanya terus terang hancur. Jadi tak rekomendasiin kalau minum itu, ini diminum kayak gini ya, jadi ininya kita minum apa, kopi vodkanya prinsip. Kemudian ini buat segeran, cepat. Jadi cara minumnya ini, kalau dicampur jadi satu rasanya gak enak. Ugh.
agak keras.